Masih dari Korea Selatan, pusing karena lahan parkir semakin sempit dan terus bertambahnya jumlah kendaraan? Tak perlu khawatir, karena ada mobil baru yaitu Arma di Loti. Nah, mobil ini ukurannya kecil dan bisa menggulung sehingga tidak memakan lahan parkir. Selain itu, mobil ini juga ramah lingkungan karena menggunakan energi listrik. Berikut liputannya. Sebuah kelompok peneliti dari Institut Sains dan Teknologi Lanjutan Korea memperkenalkan purwarupa mobil listrik mini yang dinamai Arma di Loti. Sesuai dengan namanya, mobil ini didesain berdasarkan binatang asli Amerika Selatan, armadillo. Mobil ini bisa menggulung bagian belakangnya ketika parkir. Mobil dengan panjang 2,8 meter ini akan berkurang menjadi 1,65 meter ketika menggulung. 저희가 초소형차를 제안을 하지만 그 공간 측면에서는 줄이는 구조를 아마딜로처럼 가장 최대화하면서도 그 강인한 이미지 예 그거를 저희가 디자인의 그 개념으로 잡았습니다. Dalam posisi bergulung, mobil listrik seberat 450 kg ini hanya menempati sepertiga bagian dari tempat parkir standar. Dengan kendali remote control, pengemudi bisa memutar mobil 360 derajat sehingga memungkinkan mobil ini parkir di tempat yang sempit. Konsep ini menjadikan Arma di Loti ideal bagi kota besar dengan lahan parkir yang kian sempit. 까운 곳에 주차가 되어 있을 수 있다. 그러니까 우리가 카셔링 시스템을 생각해도 그렇고 또는 한국 같은 이런 큰 아파트 컴플렉스에 사는 생활 패턴에서도 그렇고 그다음에 이제 쇼핑몰이나 그런 큰 이제 대형 마트 같은 경우 그런 경우에 이 차들이 코너 코너에 다 있을 수 있다는 장점입니다. Mobil listrik 2 penumpang ini memiliki baterai litium dengan kapasitas 13,5 kW. Cukup 10 menit untuk mengisi daya mobil ini sampai penuh. Mobil pun siap menempuh jarak 100 km dengan kecepatan maksimum 60 km per jam. Di tengah kecamuk perang dan teror bom di Baghdad, Irak, sebuah bioskop mencoba bertahan.